Pemirsa, para pedagang kaki lima di Kota Kebumen, Jawa Tengah diuntungkan dengan adanya Kebumen International Expo. Dengan dipindah ke tempat penjualan sementara di Jalan Soekarno-Hatta, penjualan mereka meningkat. Biasanya para pedagang kaki lima ini berjualan di beberapa kawasan di Kebumen. Namun sejak digelarnya Kebumen International Expo, lapak dagangan mereka dipindahkan ke sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Tak kurang dari 170 pedagang merasakan dampak positif gelaran Expo yang berlangsung sejak Sabtu lalu. Seperti yang dirasakan Yuanita. Pedagang warung kopi ini mengaku dagangannya semakin laris dibeli pengunjung KIE. Dari pagi hingga malam, warga kampung Kemitir Kebumen ini mengaku bisa mendapatkan uang 200 hingga 300 ribu rupiah. Pedagang nasi goreng Santo pun mengaku keuntungannya meningkat saat berjualan di kawasan ini. Apresiasi diberikan kepada Pemda yang perhatian kepada para pedagang. Ramainya gimana, Bu? Ramainya berapa omsetnya misalnya dari ya, sebelumnya? Bisa 300-200 ya. Per hari, Bu. Hari ya. Artinya dengan adanya Expo ini justru ada kemajuan. Dari PKL alun-alun juga dari teman-teman ya, kita tetap mendukung program pemerintah dengan adanya seperti ini. Kita tetap dari PKL pun kita mengikuti aturan yang ada dan kita selalu berpartisipasi dan mendukunglah program pemerintah. Pengunjung KIE mengaku dimudahkan dengan banyaknya pilihan makanan dan minuman, sehingga mereka merasa nyaman menyaksikan pameran. Mana sih ya? Saya pertama kali ke tempat ini, datangin, tapi setelah masuk, lingkungannya bagus, suasananya ini, gimana ya? Pokoknya suasananya bagus lah ini. Sementara itu, di area pameran, para pengunjung tak hanya menyaksikan, tetapi juga bisa berbelanja produk-produk unggulan dari para pelaku UMKM yang mengikuti KIE hingga 2 Juli nanti. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan.